gembel. Oh, jadi gembel. Cuma mau gituan. Bukan gembel, bos kan jadi preman. Aneh anak buahnya. Iya, kita punya yel-yel dong. Tuh, wah, gak, pak. Pak, si pak, preman, preman. Oh, pak, si pak, metropolitan. Waduh, sedih dong bos ya. Gua sedih banget saya. Benar, ketinggalan bulan Ramadan ya. Iya, bulan yang suci yang betul. Penuh berkah. Betul. Mana udah kalah 5 lagi ya. Ini kita persiapan buat ntar. Buat ntar ngeramein takbiran berarti. Oh, iya. Kita keliling-keliling. Keliling Monas. Ke Monas, ya kan, terus ke sono Gambir. Gambir, Cikampek. Cirebon. Lu mau mudik. Coba kita, dulu kita tes. Mulai. Tebladuk. Tebladuk. Kepukul sama lu. Ya, lagian di situ. Lu mukul pakai nafsu sih, pelan-pelan aja. Bukan pakai nafsu, saking semangatnya. Ntar aja semangatnya ntar. Iya. Nih lu pegang gini. Lah, aja lagi dong berarti. Ntar gue yang gebuk-gebuk, lu yang liling. Oke. Okay. Nah, di padanya lu begini. Lah, saya jadi mangkir. Gak cocok banget lu, Dek, jadi preman. Yaudah, itu kita tambah-tambah kurang semangat yaudah, ini yaudah, kayaknya nih. Daun aja. Emang lontong. Gimana ngapain sih? Oh, astagfirullahaladzim. Biar semangat, Teh. Ngapain sih nguyul kemari datang-datang. Tahu laki-laki kerja bakal disusulin. Kerja apaan? Kerja apaan? Ini ya, mukulin. Mukulin ini ngerusakin ini barang. Ini ngerusakin panci, ya Allah, panci buat opor. Nah, opor mah gampang, Neng. Tinggal ditoblosin lagi, ya begini tuh. Nanti balik lagi. Gak bisa. Ya Allah, ini pancinya bermerek tuh, bermerek. Tuh, merek tuh. Merek. Gimana sih? Ih, nyebelin. Ntar diganti, ntar aku ngantin. Ini teh, galon makin dipecah-pecahin tuh, lihat tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti. Ini punya laki satu kayak punya laki tiga. Ampun saya nyampun. Ampun saya nakal. Ah, udah. Udahan. Cepat pulang ya, jangan lama-lama ya. Iya. Preman masih takut sama bini, aneh dong. Gua semenjak dulu mah agak pernah takut sama siapa aja. Ini yang berisik, Kak. Ini berisik dari tadi cucu nenek gak bisa tidur. Gaya-gaya kamu, cucu nenek gak bisa tidur. Nih, gara-gara dia juga. Kamu berisik, ya? Berisik! Anu, Nek. Cucu nenek gak bisa tidur. Tuh, lihat nangis. Cukup. Cilok, Mbak. Cilok, nangis. Berat, Dok. Berhenti, makanya jangan pada berisik. Lagi latihan takbir, Nek. Aku nenek bisa. Ya, Nek. Nek, napas buatannya, Nek. Gak bawa. Kamu kalau ribut-ribut gini,
Nenek laporin ya. Laporin siapa? Nenek laporin pokoknya kalau kayak gitu terus ya. Nek kan ini takbir kita harus semangat. Nek kan sudah tahu di sini ada bayi mantap. Parete. Siapa yang lu manggil apa? Parete. Menteri. Menteri apa? Menteri catur. Mau sidang limbat. Sidang isbat. Si limbat mau disidang. Emang apa? Mau sakit. Sulap. Sulapnya kenapa? Sulap selip susulapan. Aduh kalau diterusin. Oh ini Pak R. Wah. Saya warga sini. Pak R dia Pak R. Masa bikin ribut-ribut aja. Ini suatu kewajaran. Tuh. Tidak apa-apa berisik. Itu pakaian ini aja kapas. Dan makin kapas. Entah dipotong. Ya udah. Ini anak baik Pak R. Anak baik kan kesian banget ini gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Pak RT kelilingan mulu. Masa saya udah rapi ngomong nenek-nenek. Saya kan menteri. Iya, saya bete nih, saya bete nih. Saya pergi ya. Ini gimana nih jalannya kanyangan nih? Ini jalannya kanyangan nih. Nasar bu. Ayo saya angkat, saya lempar. Gimana nih caranya mereka biar kalau bisa takbir boleh tapi gak berisik itu gimana caranya? Kamu kalau bisa bikin beduk. Iya Pak RT. Iya kendalanya. Ya kasih uangnya. Ngasih uang apa ngasih kutu? Oh masih di sini. Naruhnya secombok dong. Ini belakangnya. Yang mana? Wah ya. Ya alhamdulillah. Bikin beduk. Iya. Dua. Kok berdua? Iya. Burang Pak R. Bikin beduk. Bikin beduk kan lebih suaranya lebih tung-tung-tung-tung. Dung-dung-dung. Ini beli toples. Buat apa? Buat anaknya masukin. Emang anaknya cupang bagan. Ya cucu ya, cucunya ya cucu. Belum ada cucunya kalau kecil begini. Ya bukan maksudnya ini cucu aku. Oh cucunya. Udah banyak banget sih bang. Itu ketua preman. Ketua preman. Tuh dicomot aja merte lu sih. 300 ribu. Udah pernah megang duit segini? Belum. Ya gak usah. RT kan buat beli beduk. Itu berdua. 100 ribu di Tanah Abang cuma kagak cukup. Apa-apa. Udah sana beli beduk. Cari kulit yang benar. Iya. Emang kulitnya kulit apaan gitu? Waktunya kue! Iya, oke silakan. Yang ingin mengikuti kuis, ya, tolong diangkat ya. Angkat. Ya. Halo? Bukannya di mana? Jangan berisik, ngomongnya pelan-pelan. Tanya orang aneh. Pelan-pelan. Halo. Halo. Bukannya tuh ya, bukannya di iya. Dengan siapa ini? Dengan siapa, Bu? Di mana? Francisca di Padang. Oh. Francisca di Padang. Wah, temennya tunjang kemarin nih. Pizza dari Padang. Francisca. Pizza kan Itali ya? Itali, nggak perlu Padang. Kok ke Padang? Franciscanya. Namanya Francisca. Francisca. Di Padang, iya. Oh, dua orang? Laki perempuan? Satu. Itu peran namanya Siska? Bukan. Telepon aja pakai berdua-berdua, takut tapi gimana? Saya berdua. Sendirian. Oh, sendiri? Satu aja. Satu. Gimana sih udah dibilangin ya? Kelewatan lagi sih. Iya, ibu tidur sih jadi kelewatan. Kelihatan ini kecamatan. Oke, langsung saja berikan pertanyaan kepada Ibu Francisca yang ada di Padang. Oke. Apa acara anak-anak yang di pinggir jalan? Dora the Explorer? B. Teletubbles. B, Teletubbles. Alhamdulillah, akhirnya terlaksana juga. Meskipun uangnya minimalis, dapetnya pun gede. Pak RT, beduk udah air ready. Silakan. Itu lagi begini kayak rambut kayak putri duyung. Mana putri duyung? Ini panjang. Oh iya benar. Ya kan? Besok iklan sampo. Sampo apa, Bang? Dari Ibu Francisca dari Padang tadi. Sampo apa tuh? Sampo jumpo lagi. Sampo.
sampai jumpa lagi. Silakan buat Pak RT untuk meresmikan. Mau main cukur aja. Ini udah disediain. Itu rambut orang. Main cukur aja. Main salah cukur tahunya pada pitak gimana? Masa saya ngebelakangin bapak-bapak dan ibu-ibu? Sini, di sininya, sini bang. Dengan ini. Belakangnya. Masa udah ke dalam? Kan ini di dalam posisinya. Oh iya benar. Gini. Ya. Mana ini? Belum. Belum lagi. Belum. Dari besi. Belum kegunting udah salah. Bukan besi, belum kena. Hah? Belum kegunting. Kena, nempel pisan. Pitanya, bukan besinya. Ngapa itu dipotong? Mana? Kelewatan. Ini Pak aja. R. Nah, emang pisaunya. Guntingnya. Makasih Pak RT. Aduh. Pak RT nyampe lagi disangkutin lagi. Jangan. Oh, takutnya Pak RT mau ngeresmiin juga. Enggak. Oh enggak ada? Enggak ada doang nih Pak. Jangan Pak RT udah. Silahkan. Saya dulu sekolah drum. Widih, di mana tuh dulu? No, mekang sedot. Sekolah drum sama tukang sedot. Aduh, beda kan, beda jurusan. Sama Gilang Imsak. Kok Gilang Imsak? Gilang Ramadan. Ramadan. Hah? Gilang Ramadan. Saya waktu itu latihannya udah Imsak. Oh, iya. Saya buka ya, Pak ya. Jadi ya, lo. Musik, Bang. Pintar. Tapi lu. Jas. Beduk bontot gimana nih? Ini beduk kulitnya selebar ini. Iya benar. Yang ini kenapa ada smekano? Kosong. Lah enggak usah pakai ginian kalau memang ada nyerobana sih. Ini biar bunyi. Ya Bang. Enggak lagian kan Pak RT ngasih duitnya sedikit 100 ribu. Ya kita sesuaiin. Kulit kan bisa 100 ribu. Kulit apaan? Cicak. Kulit cicak. Waktunya kue. Ya. Teleponnya di mana? Oh, ya diangkat dong. Halo. Masa teleponnya di mana? Halo. Pegangin aja pandu terus. Itu. Ini. Wah. Ini dipegangin aja. Hah? Diambil. Halo. Ya. Bukannya di mana? Kacau nih orang nih. Bukannya di mana? Udah kesono, udah di kampung. Bukannya di mana? Enggak, diri. Bukannya di mana? Ya. Bukannya di mana? Mundur dikit, ya. Mundur dikit. Ya. Wah. Kuisnya di mana? Bukannya mulu. Kuisnya di mana? Kuisnya di mana? Keberatan rambut. Kuisnya di mana? Udah. Kuisnya tuh di sini. Iya. Dengan siapa di mana? Dari Wilda di Banyuwangi. Apa katanya? Apa? Di kue rangi, Bu. Kue rangi. Di mana? Kue cubit, Bu ya? Kue cubit. Bu di mana? Bu. Dengan siapa? Bu di mana? Wilda di Banyuwangi. Oh, Welda. Welda di mana? Di Banyuwangi. Hah? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi jauh ya? Jauh, dekat Banyuasin, Pak. Oh, enak nih. Boyolali. Banyumas, baru Banyuwangi. Oh iya benar. Banyuwangi itu ujungnya Jawa. Berarti? Kalau di timur. Oh di timur, kalau di barat? Di barat, Banten, ujung kulon. Ujung kulon. Kalau di tengah? Kalau di tengah? Enak tuh. Oke, silakan. Oke, kita ada pertanyaan kepada ibu yang ada di Banyuwangi. Makanan apa yang membahayakan? Kue tiaw goreng? Martabak mobil? Martabak mobil. Martabak mobil. Lihat. 500 ribu.
tuh, Dek.